Saddil. Pendek Johnson. Ah, Saddil Ramdani keluar untuk rebutkan tempat. Membuatkan hasil. Minit ke-52 ini untuk gol pertama milik pasukan Sabah. Perhatikan bagaimana di sini. Satu tempatan yang baik pasmornya untuk melepaskan red button bagi menewaskan Ryan. Kosong gol sendiri, itulah kesilapan yang berlaku untuk Sri Pangkula. Azam Asif bagaimana? Dia melakukan turning untuk melepaskan batang. Belum. Dan itu dah lepas. Lirukan Marcel mencari. Ini kepada Nacho Insah. Bergson. Luang Bergson! Perjumpaan pertama dari Bergson da Silva terus menggegar gawang gol. Bila dijangka-jangka oleh Suhaimi Hussein, ini serangan pertama untuk JDT dan terus berjaya menghasilkan jaringan. Memang sukar kerana bukan sahaja lewat, kerana mereka tak ada masa untuk memberi tekanan. Kerana Bergson sudah membuat keputusan dengan begitu cepat. Dia dah lihat di manakah kedudukan Suhaimi. Selepas itu, ini dia. Tandukan daripada Nacho, kemudian satu sentuhan. Dia dah tahu dah di manakah nak letak. Mungkin Suhaimi akan lihat dan boleh dapatkan satu sentuhan. Daya sekali lagi, meski kosa penalti bahaya ketika ini untuk Sri Pahang, dan peluang kali ini dan itu dah gol. Cantik jaringan yang dilakukan oleh Bandar Bakhtiar. Kaki kiri memulakan serangan pasukan Kedah. Kita perhatikan di sini cutback, dan di situ sekali lagi sentuhan daripada Kipre untuk membolehkan Badrul Bakhtiar melakukan satu rempatan yang tepat bagi menewaskan Zarif Irfan Hashimuddin. Membolehkan Kedah di depan 1-0 ketika ini. Masih lagi gerakan dari pasukan Pijan City. Darren Lock melakukan percubaan dari Darren Lock. Jaringan daripada Darren Lock yang terus saja melakukan percubaan first timernya dalam keadaan badan membelakangkan jaringannya pada persaingan Liga Super. Lihat saja, menolak Karen Helmi dengan kekuatan fizikal badannya. Dan first timer daripada Darren Lock kembali menyamakan kedudukan untuk pasukan PJ City. Game on di Stadium MBPJ. Tambahnya pasukan terganggu daripada Dinkum sebagai pelatih tadi. Dan berada terganggu sedang menyusun serangan ketika ini melalui Faisal. Oh, menjadi gol! Rempatan padu daripada Faisal Halim. Oh, dia bergerak untuk menewaskan pemain lawan tadi sambil Sharfini gagal untuk ataupun menepis cubaan itu tadi. Lagi sekali, di sinilah ada dua pemain mencari ruang. Teruskan Red Button. Oh, mungkin penglihatan Sharfini tadi terlindung. Satu percubaan menarik dan itu dia gol. Tidak ada pemain yang mengawal pergerakan Desi Marcel. Terengganu FC dilihat sudah pun berada dalam kedudukan yang sangat selesa kerana permainan sudah.
Malaysia dan Silva dapat licik. Punya topi yang baik. Bertahan dengan rebutan tu. Berbahaya kerana punya peluang sedikit sebegini mampu untuk melakukan rebutan dan akhirnya memberi jaringan yang ketiga untuk